Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala al muhajirin wal ansar. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak, ibu guru dan teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana tampak di sekitar kita sekarang ini, banyak orang merasa pintar tapi sedikit orang pintar merasa. Merasa pintar itu cenderung menimbulkan kesombongan. Tapi pintar merasa akan membawa orang menjadi lebih bijak. Kita tidak bisa terdidik untuk cinta fakir miskin hanya dengan membaca buku, hanya dengan mengikuti pelajaran agama di sekolah, mendengarkan ceramah, dibacakan kisah-kisah orang lapar. Tapi yang membacakan semuanya orang-orang yang selalu kenyang. Bagaimana kepekaan itu akan tumbuh di hati kita? Sama halnya dengan berenang. Bisakah kita belajar berenang hanya dengan teori, tapi tidak pernah menyentuh kolam renang? Melalui puasa, secara direct kita dilatih. Merasakan lapar dan haus bukan hanya teori. Enak atau tidak? Kalau kita tahu lapar itu tidak enak, ingat, laparmu sebentar, hausmu sekejap. Tapi jika maghrib datang, lapar hilang, haus pun lenyap. Tapi saudara-saudara kita yang terkapar di kolong jembatan, anak-anak yatim yang kelaparan, setiap hari mereka merasakan lapar dan haus tanpa tahu kapan nasibnya akan berubah. Dengan puasa akan timbul kepekaan, dan dengan kepekaan akan hadir semangat kepedulian. Bapak, ibu guru, dan teman-teman yang dirahmati Allah, dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, ada golongan yang dicintai Allah, salah satunya hubbul ghaniy sakhi. Aku cinta orang kaya yang ringan tangan. Aku cinta orang kaya yang dermawan. Aku cinta orang kaya yang suka memberikan bantuan. Hubbil faqir sakhi ashad. Tapi aku lebih cinta lagi kepada orang miskin yang pemurah. Jadi, kalau ada nih orang kaya sedekah 5.000. Orang miskin sedekah juga 5.000, sama 5.000-nya. Tapi pahalanya lebih besar bagi si miskin. Kenapa? Karena buat si kaya 5.000 apalah artinya. Tapi buat si miskin, dia harus peras keringat, banting tulang, tapi dia ikhlas menyisihkan besarannya yang sama. Tidak layak Indonesia lekat dengan ketertinggalan. Tidak layak Indonesia lekat dengan kemiskinan. Jika pesan puasa mampu kita aplikasikan dalam kehidupan, dengan puasa hati menjadi peka. Ada rasa bahagia membahagiakan orang lain. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khairihi wa ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan, ringan untuk berbuat kebaikan, dan paling dermawan lagi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yuk kita contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pribadi yang dermawan, yang cinta fakir miskin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan membawa manfaat bagi kita semua.
Ihdinash shiratal mustaqim fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.